puji nama Tuhan, sudah siap untuk memuji Tuhan. Tanpa berlambat-lambat kita terus memuji Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, tidak pernah terlambat kasih setianya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, bukan kau hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhan. Yang selalu setia bersamaku, kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh. Sungguh ku percaya kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Bapa, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Engkau yang begitu baik, Maha Pelindung, Pengasih dan Penyayang. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Engkau selalu membuktikan bahwa pertolongan-Mu itu tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan selalu mampu dan mau untuk menolong kami
Sucikan, layakkan kami untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kehidupan anak, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami. Jangan biarkan setiap orang hidup di dalam penyakitnya yang sama. Engkau sudah sembuhkan, tidak boleh datang lagi dalam nama Yesus. Sakit, penyakit apapun dari kepala sampai di kaki, dalam nama Yesus kami usir pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Biar kuasa Allah yang ada di dalam diri setiap saudara lebih besar itu mampu menghancurkan, mengalahkan semua musuh-musuh penyakit itu pun juga pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Biar hadirat Allah lebih besar lagi dampaknya, mempengaruhi, diisi dan ditransfer masuk dalam hidup setiap anak-anakmu. Sehingga semua yang stres, bipolar, depresi juga pergi, sakitnya pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang Parkinson, yang sinusitis juga hancurkan sakitnya dalam nama Yesus. Bebaskan Tuhan setiap anak-anakmu yang berada di dalam kesulitan keuangan. Biar Tuhan jaga, Tuhan bela. Yang berada di dalam kesulitan karena apapun bentuknya, termasuk yang karena sakit di ginjal, liver, yang hernia, yang usus buntu. Oh Tuhan, yang kanker, yang stroke, Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Yang jantungnya terganggu, paru-parunya terganggu, Tuhan jamah, beri sembuh dalam nama Yesus. Kami berkati mereka yang diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat, asma ataupun alergi. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi, tinggalkan. Yang terganggu karena rokok, karena minuman keras, karena perjudian, karena ikatan pornografi, karena ikatan pergaulan bebas, entertainment yang salah, game-game yang menghanyutkan, dalam nama Yesus kami hancurkan semua ikatan itu, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap anak-anakmu untuk tinggal di dalam kekudusan, kehormatan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah-langkah hidup kami, baik yang melayani maupun yang dilayani hari ini. Semua bisa beribadah dengan leluasa, tidak berlambat-lambat. Hidup bersiap-siap, berjalan dan bekerja bersama kuasa Roh Kudus. Sehingga semuanya tepat waktu bisa datang, beribadah, mengucap syukur atas segala rahmat dan kasih-Mu. Berkati kota kami dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Bela semuanya supaya hidupnya makin hari makin diurapi Tuhan, makin diberkati Tuhan, makin diberikan hikmat kebijaksanaan untuk melaksanakan tugasnya dengan benar. Bantu Tuhan supaya dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah, dari usia apapun juga, semua hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, kuasa-kuasa si jahat, penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya. Kami usir, kami patahkan kuasanya dalam nama. Tinggalkan, tinggalkan setiap orang-orang yang ada di kota kami. Yang belum selamat, bukakan mata hatinya supaya diselamatkan. Roh ateis, roh agamawi, roh apapun yang membuat mereka tidak bisa mendengar suara panggilan Tuhan. Kami putuskan, kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan semuanya untuk terus tinggal mengalir dalam kuasa Allah. Terpujilah namamu, ini doa kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati.